Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo agar tak lagi mengendorse atau mempromosikan tokoh yang digadang jadi calon presiden atau calon wakil presiden pada 2024. Hal ini lantaran tindakan tersebut dapat mencederai demokrasi. Jokowi bahkan diminta untuk belajar dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY saat masih menjabat sebagai presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, dalam keterangannya seperti dikutip dari tribunews.com pada Sabtu 3 Desember. Menurut Kamhar, tindakan mengendorse capres dan cawapres adalah tidak etis dan berpotensi mencederai demokrasi. Kamhar lalu menyarankan agar Jokowi membiarkan proses politik berjalan secara alami sehingga memiliki legasi yang baik. Lebih lanjut, Kamhar pun meminta agar Jokowi belajar dari SBY saat menjadi presiden. Disebutkan oleh Kamhar, kala itu SBY menjadi negarawan yang memastikan demokrasi terjaga dan pemilu berjalan demokratis.